Selamat sore, Mas Deddy. Halo, selamat sore. Mas, izin Mas minta waktunya 10-15 menit Mas untuk ngobrol-ngobrol ya, Mas, soal pilkada yang hari ini masuk hari terakhir ya, batas pendaftarannya ya Mas ya. Ini kan dinamikanya selama 3 hari terakhir ini cukup mengejutkan publik nih. Muncul nama-nama yang sebelumnya bahkan tidak pernah disebut, akhirnya muncul. Kayak Pramono Anung dalam waktu 2 hari tiba-tiba diusung oleh PDIP untuk maju di Jakarta gitu. Terus yang terakhir juga ada Ibu Risma yang maju di Jawa Timur untuk bertarung melawan Mensos yang saat ini Ibu Kofifa gitu. Ini kan akan menarik dinamikanya. Nah, menurut Mas Dini, dinamika Pilkada 2024 ini dikaitkan dengan putusan MK ini seperti apa, Mas? Iya. Memang mungkin ya, sebagian umum saya kira akan ada perubahan-perubahan yang mendasar. Tapi kalau lihat peta kontestasinya, misalnya bagaimana kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pemborongan partai gitu ya, dalam tanda kutip. Kemudian di beberapa wilayah juga terjadi dominasi, sehingga kejutan-kejutan di akhir-akhir waktu semacam ini saya kira sudah akan sangat kecil kemungkinan muncul. Terlebih partai-partai politik yang sudah memiliki tokoh kan sudah mendaftarkan semua, termasuk bahkan mungkin ya, kalau ada misalnya di beberapa daerah misalnya ya, ada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, itu kalaupun digabungkan itu tetap saja tidak memiliki syarat untuk batas minimum, meskipun di wilayah yang dengan komposisi suara terkecil misalnya, yang hanya mungkin 10% misalnya. Kenapa? Karena semua partai besar saya kira sudah bergabung dalam koalisi, sekaligus sudah mulai mendaftarkan ke kandidat. Jadi situasinya di pilkada nanti saya kira sudah tidak begitu banyak kejutan, tidak lagi banyak manuver-manuver begitu. Karena manuvernya kan sudah selesai pada saat penentuan siapa yang akan diusung. Dan kemarin sudah selesai. PD Perjuangan misalnya meskipun dramatis mengumumkan di akhir-akhir, itu pun hanya menghasilkan wilayah-wilayah yang mengejutkan hanya di 1-2 tempat, misalnya di Banten secara tiba-tiba mengusung Aisyah, di Jakarta kemudian mengusung Pramono yang sebelumnya Anies Baswedan, tapi di tempat lain saya kira tidak akan banyak persoalan. Nah, menarik di Jakarta nih, Mas Deddy, ini kan masih kalau saya lihat di sosial media ya, saya memetakan dari sosial media, saya lihat kacamata dari sosial media, ini kan masih banyak yang berharap ada, kalau istilahnya di sepak bola nih, ada deadline transfer nih, ada detik-detik akhir masa penutupan, ada kejutan gitu ya. Dan ini masih berharap, entah itu Pak Anies atau Pak Ahok, akhirnya maju. Nah ini ada kemungkinan nggak untuk ke situ? Dalam konteks Jakarta saya kira tidak. Tapi kalau dulu ya, ketika masa-masa awal mungkin kan sedang ramai misalnya, akan ada El Clasico misalnya mempertemukan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama misalnya gitu. Tapi begitu kontestasinya mengarah pada koalisi yang dominan, partai-partai politik kelas menengah sudah mulai bergabung, Nasdem bergabung dengan Gerindra, PKB, kemudian yang paling terakhir adalah PKS, maka peluang El Clasico Jakarta menjadi hilang kan? Kenapa? Ya. Karena yang potensial muncul pada saat itu kalau sampai Ahok dengan Anies bersama maupun berseberang kan kira-kira begitu. Tapi dengan kondisi hari ini ketika sudah diputuskan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan, maka sudah tidak ada lagi peluang yang cukup menarik. Terlebih misalnya kalau kita hitung partai-partai yang belum mengusung di Jakarta misalnya, Partai Buruh, Partai Hanura, mereka bergabung sekalipun tidak mencukupi suara minimum. Kalau di Jakarta berapa? 7,5%. 7,5% karena posisi Jakarta dengan suara yang begitu besar ya kan? Dan 7,5% menjadi batas minimum paling kecil. Itu pun mereka tetap tidak akan sanggup gitu. Jadi pendaftaran saya yakin hari ini terakhir, KPU punya potensi tidak akan memperpanjang, sekaligus tidak akan ada kejutan apapun. Oke. Berarti buat para pendukung-pendukung Pak Anies dan Pak Ahok nih, siap-siap kecewa nih. Nah ini kemungkinan akan beralih kemana nih Mas? Para loyalis-loyalis atau pendukung-pendukung yang sudah loyal dengan Pak Anies atau Pak Ahok, ini kan cuma pilihannya mereka adalah 2-3 ya, antara Pak Pramono, RK, dan juga Dharma Pangrekun. Kira-kira akan lari kemana nih Mas, suara dari mereka? Kalau pemilih Anies kan kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang memang
concern sekaligus memang loyal terhadap ketokohan Anies Baswedan. Kelompok-kelompok yang loyal terhadap Anies Baswedan punya peluang untuk golput. Itu pertama. Tetapi pemilih-pemilih Anies Baswedan tidak semuanya loyal terhadap Anies. Mereka bisa saja masih loyal kepada Nasdem, kepada PKB, terhadap PKS begitu. Kalau yang basisnya PKS jelas akan mendukung Susono. Yang basisnya PKB juga tentu akan mendukung Ridwan Kamil kira-kira begitu. Tapi di antara mereka yang mungkin tidak loyal terhadap partai politik besar kemungkinan juga akan akan golput dan bisa saja mendorong Anies Baswedan untuk membuat parpol sendiri. Dan saya kira itu rasional kalau misalnya Anies Baswedan dalam konteks hari ini ya mendapat tekanan, bahkan sejak di Pilpres juga sudah mendapat tekanan. Lalu sekarang begitu ya gagal untuk diusung oleh partai politik begitu. Maka pilihan untuk membuat partai politik itu saya kira cukup bijak dan rasional. Dan Anies pasti mampu. Kenapa? Karena latar belakang beliau juga seorang organisatoris, aktif juga di dunia non-politis, kira-kira begitu. Berarti sekarang suara dari pemilih itu lebih ke partainya ya, bukan ke profilnya gitu ya, Mas Didi ya? Sebagian kecilnya begitu, tapi bagi kelompok tertentu yaitu tadi Anies saya kira cukup berbeda lah kalau misalnya kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain begitu ya. Misal sekarang yang di Jakarta ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil di Jakarta kalaupun punya saya kira minim pemilih yang betul-betul loyal karena faktor Ridwan Kamil di Jakarta. Begitu juga dengan Suswono, apalagi popularitas tidak bagus. Suswono pernah mendaftar sebagai di kontestasi kabupaten saja kalah, tapi karena faktor di Jakarta mungkin Suswono akan berdapat imbas dari keterpilihan partai politik. Kan kira-kira begitu. Bagi kelompok-kelompok yang lain termasuk Pramono misalnya, Pramono sudah PDI Perjuangan, Rano Karno juga PDI Perjuangan, Rano mengharapkan suara PDI Perjuangan, kemudian Pramono mengharapkan suara di luar PDI Perjuangan misalnya dari Joko Widodo, itu adalah kelompok yang sama. Artinya dari hitungan-hitungan semacam itu, meskipun RK tidak punya basis pemilih loyal terhadap dirinya secara personal, tetap saja dari dukungan partai dia akan jauh lebih besar. Ya, karena didukung lebih banyak partai ya, Mas ya? Didukung lebih banyak partai, kemudian juga diuntungkan karena tidak ada tokoh yang dominan. Tetapi kalau misalnya kemarin misalnya Anies Baswedan berhasil diusung, saya kira kan lain persoalan. Ridwan Kamil saya kira akan terseok-seok di Jakarta. Utamanya bagi pemilih muda kan, yang hari ini saja misalnya kita sudah bisa saksikan misalnya di Instagram, di TikTok, di media sosial yang cukup populer. Ridwan Kamil sudah mulai diserang dengan kasus misalnya melecehkan masyarakat Jakarta, termasuk juga melecehkan anak-anak muda Jakarta. Ini salah satu bahwa RK diuntungkan karena faktor keberhasilan pihak tertentu meniadakan Anies dalam kontestasi. Nah, kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Bang Hendry Satrio, dia bilang pertarungan di Jakarta ini sosok wakilnya ini megang punya peranan gitu, Rano dan Suswono karena sudah cukup mengenal Jakarta gitu dan Rano sendiri dianggap lebih kuat dibanding Suswono karena memang punya cerita dengan Jakarta gitu, dengan filmnya Sidul Anak Sekolahan dan kemarin juga ketika datang ke KPU dengan menggunakan oplet itu salah satu trik-trik untuk bisa meraih suara dari publik Jakarta. Apakah menurut Mas Deddy manuver-manuver seperti itu akan berhasil gitu untuk memikat hati warga Jakarta? Kalau dianggap itu berhasil mungkin iya, tapi tidak terlalu besar lah. Kalau misalnya mau bernostalgia misalnya Rano Karno dengan Sidul, berapa persentase masyarakat Jakarta hari ini gitu ya yang akrab dengan film Sidul? Itu kan generasi-generasi yang sebetulnya juga pemilih yang mungkin sebagian besarnya adalah sudah loyal terhadap partai politik karena kelahiran mereka dengan film Sidul kan juga sudah cukup mapan kan gitu. Artinya apa? Kalau dianggap bahwa karena faktor misalnya Rano Karno atau Suswono dianggap lebih memahami Jakarta gitu ya, yang diperlukan hari ini itu kan bukan kandidat memahami Jakartanya, yang diperlukan adalah pemilih memahami dari masing-masing kandidat. Suswono boleh saja memahami Jakarta, tapi kalau pemilihnya tidak memahami Suswono kan ya percuma juga. Meskipun popularitas itu tetap akan membantu abangku. Jadi Rano karena faktor selebritis gitu ya, punya memori yang bisa diputar ulang begitu ya dengan istilah-istilah pesan Babe Sabeni, oplet, kemudian Sidul Anak Betawi dan segala macam. Iya bisa membangun popularitas.
Tapi apakah karena faktor itu kemudian dia dipilih? Saya rasa juga belum tentu. Terlebih basis pemilih politik ini ya, bukan basis orang yang menyukai Rano ya. Basis pemilih politiknya Rano Karno ada di Banten, bukan di Jakarta. Jadi Pramono dengan Rano Karno tetap akan kesulitan untuk membangkitkan empati dan simpati publik Jakarta, gitu ya. Utamanya bagi kelompok pemilih yang kemarin merasa PDI Perjuangan sudah ya tanda kutip sewenang-wenang lah terhadap misalnya Anies Baswedan. Karena Anies sudah datang, sudah perbincangan panjang, tapi kemudian mereka tidak jadi mengusung. Meskipun di belakang layar kita tidak tahu ya, artinya mungkin ada yang menekan PDI Perjuangan, itu tidak diketahui oleh publik. Ya. Yang pemilih tahu adalah mereka dianggap apa ngeprank Anies Baswedan. Dan kelompok pemilih Anies Baswedan saya kira cukup besar, kira-kira begitu. Jadi sekarang itu pertarungan Jakarta antara loyalis partai sekaligus orang-orang yang memang sudah pro terhadap Joko Widodo. Artinya situasi yang kemarin di Pilpres itu mungkin akan diulang lagi di Pilkada sekarang. Okay, gitu. Okay. Terlebih PD Perjuangan adalah rival dari Prabowo Subianto kan? Jadi mirip saja dengan Pilpres kemarin. Oke, okay. Berarti memang PR-nya bagaimana si profil calon gubernurnya ini memikat hatinya. Kalau dari kacamata Mas Didi, kira-kira isu-isu apa yang bisa merebut hati pilihan masyarakat Jakarta nih? Ya, kalau Jakarta tentu sebetulnya ini kan Jakarta yang metropolis ya. Metropolis itu secara politik kan pemilihnya sebetulnya tidak begitu memerlukan gitu ya. Program-program yang populis. Meskipun program-program populis itu hanya sebagai simbol. Karena kelompok pemilih yang terdampak isu populis itu minoritas di Jakarta. Isu-isu yang akan muncul di Jakarta itu adalah isu-isu terkait misalnya adalah jaminan kesejahteraan gitu ya, kemudian layanan publik begitu. Termasuk juga saya kira membuat Jakarta menjadi lebih teratur, kemacetan dan hal-hal lain, berbeda dengan kelompok-kelompok di luar Jakarta yang mereka masih peduli dengan isu-isu kemiskinan, kekurangan air dan segala macam. Tapi di Jakarta saya kira tidak, sehingga Jakarta akan cenderung hambar sebetulnya dalam konteks Pilkada 2024 karena mengesankan hanya mengulang rivalitas di Pilpres kemarin. Dan isunya pun saya kira tidak akan jauh. Pasti berkaitan dengan tata kelola kota, kemudian isu-isu banjir, isu-isu kemacetan. Dan itu sebenarnya bukan isu-isu yang secara penuh begitu ya, diperlukan secara mayoritas di Jakarta. Oke. Mas Didi, kita beralih nih ke Jawa Timur nih. Saya sedikit menarik nih. Ini karena pertarungannya juga cukup menarik nih. Dua Menteri Sosial nih akan bertarung di sana gitu ya. Dan Ibu Risma katanya malam ini akan melakukan pendaftaran gitu untuk maju dari PDIP. Nah, ini kan situasinya hampir sama ya seperti di Jakarta ya. Koalisi Kim Plus melawan PDIP gitu ya. Ini kan menarik nih. Kalau menurut Mas Didi nih, dua-duanya kan sudah sangat sangat mengenal nih Jawa Timur nih. Kira-kira kuncinya ada di mana nih untuk memenangkan masyarakat Jawa Timur? Ya, Jawa Timur saya kira akan menjadi provinsi dengan keriuhan pilkada terbesar. Bahkan mungkin bisa mengalahkan Jakarta. Dengan konteks bahwa mereka mempertemukan dua tokoh yang sama-sama punya catatan gitu ya. Risma hari ini punya reputasi sebagai wali kota Surabaya. Termasuk juga punya reputasi ketokohan yang cukup unik, berani begitu, melawan Hovifa, yang meskipun dari sisi kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur tidak ada hal yang luar biasa ya, tapi Hovifa punya kelebihan bahwa dia membawahi pemilih perempuan, utamanya yang berada di Fatayat dan juga Muslimat, saya kira itu. Jadi ini pertarungan menarik, karena seolah mengulang pertarungan di masa periode kemarin, ya. Di mana PD Perjuangan juga menjadi rival dari partai politik yang mengusung Hovifa. Ya. Jadi satu sisi Hovifa punya dua kelebihan, ketokohannya sudah mumpuni, wakilnya juga ajak begitu ya. Kemudian partai politik yang dukung itu cukup besar dan bisa dianggap kuat. Sementara PD Perjuangan saya kira mempelajari kekalahan yang kemarin, dia mengusung tokoh yang betul-betul kuat, berbeda dengan kemarin yang masih satu keluarga dengan Megawati begitu ya. Dan ini punya basis suara yang besar. Dan menariknya, mereka mencari wakil itu dari kelompok santri. Jadi ini memang
betul-betul akan mengesahkan dengan matang ya. Akan ini ya, kalah di Jawa Timur di PDIP berarti ya. Betul. Jadi ya, sendirian tidak apa-apa, yang penting tokoh yang diusung ini adalah tokoh yang ya kalaupun kalah setidaknya ya berimbanglah dalam seteru politik di 2024 nanti. Oke. Mas Dedy, ini menarik juga kalau kita bicara soal pilkada ini kan banyak sengketa-sengketa yang kemungkinan akan terjadi. Ini saya mau coba nyontek data sedikit ya soal sengketa pilkada serentak 2024 yang akan mencapai 324 sengketa dari total 545 pilkada. Nah, apakah prediksi dari MK ini memang terbukti bakal banyak terjadi sengketa di pilkada tahun ini? Mungkin itu benar, karena sengketa itu biasanya terjadi peluangnya besar karena faktor kontestasinya yang kecil. Artinya ketika hanya ada dua kandidat segala macam, pasti ya. Apalagi dalam konteks sekarang misalnya ya, antara Kim Plus misalnya, Kim Plus pasti dengan porsi koalisi yang besar, mereka pasti akan berusaha total untuk menang. Karena jangan sampai koalisi yang besar justru kalah kan gitu. Apalagi di sana misalnya ada partai-partai yang cukup besar, kemudian ada tokoh-tokoh yang juga besar, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran bahkan di beberapa daerah juga ikut mengkampanyekan, ikut mendaftarkan calon-calon dari Kim misalnya. Sehingga mereka pasti akan totalitas. Sehingga nanti hal-hal kecil saya kira itu besar kemungkinan akan menjadi dalih untuk sengketa. Jadi kemungkinan akan banyak juga ya terjadi sengketa-sengketa ya? Saya kira akan banyak. Apalagi kalau kita lihat misalnya ya PDI yang juga cukup keras begitulah ya. Ya saya tidak tahu apakah PDI keras itu hanya mengesankan keras atau betul-betul bahwa mereka mempertimbangkan kepentingan mereka supaya ada keadilan dalam kontestasi begitu ya. Tapi sepanjang kontestasi itu apa namanya melibatkan kandidat yang sedikit, karena kalau kandidatnya hanya dua, hanya tiga, tentu kan pergeseran atau mungkin perbedaan pendapatan suaranya juga akan kecil, kecuali kalau tokoh-tokoh incumbent itu melawan tokoh-tokoh yang mungkin ya adalah tokoh-tokoh baru. Jadi daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan misalnya, Sulawesi Selatan, lalu kemudian Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini punya potensi untuk terjadi sengketa. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang muncul satu sisi bisa dianggap punya kesetaraan gitu ya, dan banyak tempat juga tidak ada incumbent, Jawa Tengah tidak ada incumbent, Jawa Barat juga tidak ada gitu, Jakarta juga tidak ada gitu ya. Jadi semua pertarungannya betul-betul dimulai dari nol, sehingga hasilnya pun juga tidak akan jauh. Ini khusus untuk kontestan antar parpol. Kalau kandidat-kandidat yang independen, saya kira kecil kemungkinan mereka dapat suara. Misalnya di Jakarta saja, di Jakarta saja Dharma Kun dalam proses pendaftarannya saja sudah cheating kan, sudah kriminal menurut saya kan ya. Artinya untuk syarat saja mereka kriminal gitu ya. Jadi besar kemungkinan kalau hasil pendaftarannya adalah manipulatif, ya hasil pemilunya juga nanti besar kemungkinan mereka juga tidak memiliki suara yang cukup bersaing begitu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mas Dedy atas analisis-analisisnya, menarik sekali. Siap. Mudah-mudahan ini seperti yang Mas Dedy bilang ya, tidak akan ada kejutan besar ya jelang beberapa jam jelang penutupan pendaftaran ya nanti malam. Betul. Ya. Mudah-mudahan juga nanti prosesnya berjalan lancar. Pilkadanya juga tetap berjalan dengan meriah, tapi tetap lancar gitu ya Mas, tanpa ada keributan.